dan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah alhamdulillah. Subhanallah alhamdulillah. Subhanallah alhamdulillah. Subhanallah alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jadi insyaAllah tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian, you yang sedang menyaksikan live pada pagi ini, insyaAllah mari sama-sama kita membaca Al-Quran di pagi hari ya, bersama-sama insyaAllah. Ya, bacaan bermula daripada juzuk yang ke-19 ya, ayat 45 insyaAllah.
Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna ila Thamud akhahum salihan an i'budullaha fa'idha hum fariqan yakhtasimun. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصارقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء وأنزل لكم من السماء ماء
ألبسنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بحرين هاجزا وجعل بين البحرين هاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون صدق الله العظيم.
dan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah alhamdulillah. Subhanallah alhamdulillah. Subhanallah alhamdulillah. Subhanallah alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia. Subhanallah, agungnya kuasamu,
kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Alhamdulillah, muslimin muslimat, sahabat-sahabat mihrab yang ustazah kasihi sekalian. Kita bertemu lagi pada pagi ini, mudah-mudahan dalam rahmat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma. Mari sama-sama kita memulakan dengan membaca dan menghayati Ummul Quran Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, bertemu kita pagi ini. Terima kasih Puan Mazura Muhammad Tahir, Puan Nuraini Muhammad, Puan Anzra Abdullah, jumpa lagi. Puan Sharafiza Said, terima kasih Puan Nur Atira, Puan Rodia Osman, terima kasih Dr. Jamila Ahmad, terima kasih Puan Siti Maznah, Puan Eli Yusni, Puan Shuhaibah Mustafa. Terima kasih Kak Syarifah, Puan Syarifah Nur, Puan Nolisa. Terima kasih Nur Syuhada, ya, telah memberikan star pada kita pagi ni. Puan Aziza Abdul Rahman dan semua muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan kita semua beroleh kesejahteraan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah, ya, mari sama-sama kita memulakan pagi kita dengan, ya, kita membaca doa, ya, merafakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berselawat, ya, sahabat-sahabat, kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
اللهم صل على سيدنا محمد، أفضل ما صليت على أحد من خلقك، وأجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم زكنا بالصلاة عليه، واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، ورضنا وارضى عنا، وتب علينا يا تواب. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يقربنا إلى حبك، واجعل حبك يا ربنا أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد، والحمد لله رب العالمين. مستمعين مستمعات yang dikasihi sekalian, ya, pada pagi ini kita akan menyambung tajuk jangan berputus asa. Ya, sebenarnya tajuk ataupun tema berputus asa ni, sahabat-sahabat sekalian, ia sangat dekat dengan dengan persoalan tentang psikoterapi, ya, tentang kejiwaan. Jadi kalau ada sahabat-sahabat kita yang kemurungan, depression, ya, dan sebagainya, ustazah mencadangkan silalah share kepada mereka, biar mereka boleh dengar, ya, manalah tahu insya-Allah mudah-mudahan, ya, memberi manfaat kepada sahabat-sahabat kita tersebut. Sebab perkara yang paling utama sebenarnya untuk kita merawat, mengatasi masalah-masalah kejiwaan, ya, tekanan dan sebagainya, adalah al-fahmu, adalah kefahaman. Kefahaman terhadap konsep kehidupan ini, kefahaman terhadap setiap nilai yang ada dalam kehidupan. Bila kita faham, sahabat-sahabat sekalian, itu adalah rawatan, ya, adalah satu bentuk rawatan yang terbaik. Ya, al-fahmus sahih, kefahaman yang benar, yang bersesuaian dengan hakikat sesuatu tu. Kadang-kadang kita salah faham, kadang-kadang kita keliru, kadang-kadang tak faham langsung, kadang-kadang tak tahu. Semua itu boleh menyebabkan, ya, ketidaktentuan pada jiwa kita. Jadi secara tidak langsung sebenarnya apa yang kita sedang ulas, ya, bincangkan tentang masalah putus asa ni sebenarnya adalah madkhal, adalah pintu masuk ataupun mukadimah untuk kita merawat banyak penyakit, ya, dalam jiwa, yang insya-Allah mudah-mudahan tuan-puan sekalian, ya, sahabat semua berada dalam keadaan yang tenang-tenang sahaja. Ya, tenang-tenang je, ya, relax je insya-Allah. Jadi mari kita melihat kepada ayat 87 hingga 93 surah Yusuf. 87 hingga 93 surah Yusuf, insya-Allah sama-sama dengan ustazah. Kita baca ayat Quran dulu, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ
قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين صدق الله العظيم. Ustazah minta kalau Ustazah ada salah baca, sahabat-sahabat tolong tegur ya. Sebab apa ni, mungkin Ustazah baca laju-laju sikit, mungkin ada salah baca. Baik sahabat-sahabat sekalian, maksudnya ialah, wahai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Dan janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa daripada rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Maka ketika mana mereka masuk ke tempat Yusuf AS, mereka berkata, wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka sempurnakanlah sukatan untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah. Yusuf berkata, apakah kamu mengetahui keburukan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika mana kamu tidak mengetahui akibat daripada perbuatan itu? Mereka berkata, apakah kamu benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, akulah Yusuf dan ini adalah saudaramu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah melimpahkan kurniaannya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan pahala bagi orang yang berbuat baik. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berdosa. Dia, yakni Yusuf, berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kamu. Dan dia adalah maha penyayang. Di antara maha penyayang, pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini. Letakkanlah ke wajah ayahku. Nanti dia akan bisa melihat kembali. Dan bawalah seluruh keluarga kamu kepadaku. Masya Allah, subhanallah, tuan puan sekalian. Ya, ini kisah tentang Nabi Yusuf AS. Dan ayat yang ke-87 ini tuan puan adalah ya ayat yang kita sebut semalam ya, di mana dalam ayat ini ada menggunakan perkataan ya Isa ya, kita telah pelajari semalam perkataan istilah, ada tiga istilah yang digunakan dalam Al-Quran yang ya menggambarkan tentang sifat putus asa ya, digambarkan dalam keadaan yang pelbagai, konteks yang pelbagai. Jadi kita telah melihat ya pada ayat surah Yusuf ayat yang ke-80, kemudian kita lihat surah Yusuf ayat 87 ya, ada perkataan ya Isa, ya Asu kan ya, kita baca tadi. Lalu Ustazah memetik ayat inilah sebagai perbincangan kita pada pagi ini. Sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah, Subhanallah, mari kita belajar daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, seorang Nabi yang memiliki jiwa yang Masya Allah tuan puan begitu indah sekali. Indah jiwa, indah paras rupa, indah pekerti, Masya Allah, Subhanallah.
Kita tengok bagaimana berhadapan dengan orang-orang yang ada rasa putus asa, tuan-puan. Nabi Yaakob alaihi salam tahu bahawa anak-anak tu, ya, anak-anak yang tadilah, saudara-saudara Nabi Yusuf AS yang dah buat khianat kat Nabi Yusuf ni, ia tahu macam mana mereka menanggung ia rasa putus asa. Kerana apa? Kerana kesalahan, kesilapan lampau yang telah mereka lakukan. Tengok macam mana Nabi Yaakob AS ia mengatakan kepada anak-anaknya, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Putus asa dengan rahmat Allah ni sifat orang kafir. Ya, seolah-olahnya tuan-puan, ini telah kita bincangkan semalam. Ya, bagaimana ulama mengatakan bahawa maknanya anak-anak Nabi Yaakob alaihi salam itu telah ada pengetahuan bahawa Allah Subhanahu wa taala sangat luas rahmatnya. Jadi jangan kamu jadi macam orang kafir yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, yang tidak tahu tentang sifat Allah, nama Allah, tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tahu betapa luasnya rahmat Allah. Kalian tahu. Sebab itu kalian jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Dan kalian jangan berputus asa, sebab putus asa ni sifat orang kafir. Jadi dengan orang yang memang ada simptom, ya tuan-puan sekalian, ini dalam konteks kita kan. Dengan orang yang memang ada, ya, rasa dah tak ada semangat dan nak hidup. Ya, tak ada semangat nak buat apa-apa. Ya, hari yang datang, matahari yang terbit, tidak memberi harapan kepada dia. Ya, apa yang dia temui, apa yang dia nampak, apa yang dia dengar, semuanya kaku, jumut, tidak menghidupkan jiwa dia. Sedangkan orang yang tidak berputus asa, tuan-puan sekalian, orang yang sentiasa yarju rahmata rabbih, sentiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, malam pun dia hidupkan. Malam tu kita kira macam matilah. Orang tidur kan, tuan-puan sekalian, gelap gelita. Tapi orang yang sentiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, malam yang gelap tu pun hidup bagi dia. Jangan kata siang yang terang. Jangan kata siang yang terang, malam yang gelap tu pun hidup bagi dia. Dia menghidupkan malam. Ya, subhanallah, ini hebatnya orang yang sentiasa berharap, semangat dalam harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang hilang semangat, bagi orang yang berputus asa, apa yang dia lihat tidak pernah menghidupkan jiwa dia. Tidak pernah membangkitkan harapan dan semangat dalam hati dia. So kita berhadapan dengan sahabat, dengan kaum keluarga, ya Allah Subhanahu wa taala mungkin uji mereka, ya, dengan sifat tadi, dengan rasa mulai rasa macam hilang semangat, putus asa dan sebagainya. Kita kena ingatkan mereka tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Dan mari kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam mendepani, menguruskan dengan ihsannya, dengan rahmatnya, ya, dengan kasih sayang, berurusan dengan orang-orang yang pernah mengkhianati. Subhanallah, kesan yang mereka buat tu bukan sikit, tuan-puan sekalian, ya. Yang dilakukan oleh saudara, sebahagian saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf AS tu memang, ya, memang satu perkara yang menyedihkan. Ya, seorang adik yang betul-betul seronok nak pergi berjalan kan. Itu janji pada ayahnya Nabi Yaakob AS nak bawa adik jalan-jalan seronok-seronok kan. Tapi orang yang diberikan amanah itulah yang khianat amanah tersebut. Berpuluh-puluh tahun terpisah daripada ayahandanya. Ya, berpuluh tahun berpisah daripada keluarga, sahabat-sahabat sekalian. Tapi Masya Allah, tengok ya tuan-puan, apa yang disebut oleh Nabi Yusuf AS pada ayat 89, ya. Apakah kamu mengetahui keburukan yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya, ketika mana kamu tidak mengetahui akibat daripada perbuatanmu itu? Ya, nak ingatkan ni. Kalau tak sekarang, tak tahu pula kan, ya, nak ingatkan. Ini macam nak sebut sikit-sikit lah kan, tahu tak siapa ni, ya. Ingat lagi tak perbuatan kamu? Tetapi Nabi Yusuf AS mengungkit peristiwa itu, ya, menyebut peristiwa itu dengan akhlak, dengan adab yang begitu mulia. Ya, apa yang disebut oleh Nabi Yusuf AS? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه ما فعلتم بيوسف وأخيه
Ma fa'altu bi Yusufa wa akhihi idh antum jahilun. Kamu tahu tak yang kamu pernah buat kan? Apa yang kamu dah buat pada Yusuf dan saudaranya? Ketika yang kamu buat tu, kamu sebenarnya dalam keadaan tak tahu akibat daripada perbuatan kamu. Masa tu kamu tak mengerti. Masya Allah, subhanallah. Ya, maknanya dijaga supaya ketika mana mengungkit tentang perkara tersebut, ya, mengingatkan tentang perkara tersebut, keburukan yang telah dibuat Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, tak nak maknanya jaga diri keluarganya itu, adik-beradiknya itu dengan begitu baik sekali, sebab tidak mahu mereka merasa kecewa dan putus asa. Tadi pun nasihat daripada seorang ayah tu, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Ya, jadi tak mahu mengungkit keburukan, mengungkit sejarah lampau, sebab ingat ya sahabat-sahabat, sejarah lampau ni, kesalahan yang kita buat ni, keburukan yang kita buat ni, kalau kita tak ingatkan pada rahmat Allah yang maha luas, kita boleh rasa down sangat. Kita boleh rasa macam tak berguna. Kita boleh rasa macam sia-sia hidup kita. Ha, jadi nanti syaitan mudah sangat nak masuk. Ya, nak kata memang orang lain umur 50-60 macam-macam pahala. Engkau ada apa? Kau dosa je. Dah lah, jadi buat dosa je lah terus-terusan. Ha, itu kerja syaitan. Ya, jadi subhanallah. Nabi Yusuf AS sebut, ingat tak dulu buat apa, keburukan lah maknanya yang kamu buat dulu. Ya. Tengok pada ayat ni, hal alim tu ma fa'altum. Sebenarnya kalau ikutkan Nabi Yusuf sebut, apa yang kamu buat je dalam kurungan keburukan tu. Dalam kurungan maknanya bukannya Nabi Yusuf cakap, ingat tak benda jahat yang kau buat ke aku? Tak. Nabi Yusuf cakap, ingat tak perbuatan yang pernah kau buat pada Yusuf? Ha, ya, perbuatan tu merujuk kepada perbuatan khianat tu lah. Perbuatan jahat tu lah. Ya, tapi kemudian Nabi Yusuf sebut apa? Masa tu kalian tak tahu. Kalian jahil. Kalian tak mengerti. Allahu Akbar. Macam mana kita, sahabat-sahabat kadang-kadang ya, bila kita marah, ya, kita marah, kita sebut balik perbuatan orang tu, ya, tapi kita tak jaga ayat kita ni yang kadang-kadang mungkin boleh menyebabkan orang kecewa, sahabat-sahabat. Mungkin anak kita. Ya, kita kata, apa ni, tak ingat ke dulu? Macam mana dulu? Masa kena buang sekolah. Contohnya lah kan, ya. Lepas kena buang sekolah, masuk sekolah sana, kena buang lagi, masuk sekolah sana, kena buang lagi. Kita kadang-kadang ikut sedap cakap je. Kita tak tahu kesan perkataan kita pada orang tu. Kesan perkataan kita pada anak-anak tu. Subhanallah, kita belajar daripada tadabbur Quran, tuan-puan. Semoga Allah menjadikan kita orang baik. Penuh dengan nilai kebaikan. Penuh dengan nilai kemuliaan. Perkataan kita perkataan yang menghidupkan. Jangan cerca, jangan mematikan. Ya, jangan menghilangkan semangat orang. Tengok macam mana cantiknya kalau kita boleh sebut. Andai kata kita nak sebut sebagai mengambil ibrah dan pengajaran. Ingat tak masa... Ya, masa abang, contoh cakap dengan anak kan, ingat tak masa Balong kena buang sekolah? Yelah, waktu tu Balong tak faham lagi. Ya, belum mengerti. Kan lain sahabat-sahabat, bila kita cakap macam tu banding dengan kita ungkit masa silam yang sangat menyakitkan kadang-kadang bagi sebahagian orang. Ya, orang tu mungkin pernah buat salah kat kita, suami kita ke, isteri kita ke, kita ungkit balik. Ya, macam terhiris-hiris ungkit tu kan, tanpa kita menyandarkan dengan apa, sesuatu yang kalau boleh, sesuatu ayat yang tak sampai menjatuhkan semangat orang. Ini macam-macam. Tak ingat ke dulu, bisnes gagal, melingkup, muflis, habis sebut ya. Hilang semangat orang dengar. Ya, baik. Ini satu pelajaran kita belajar. Dan kemudian sahabat-sahabat sekalian, ya, bila kaum keluarga Nabi Yusuf melihat demikian, qalu a innaka la anta Yusuf, ya, makna tercengang, kamu ke Yusuf? Yusuf yang sekarang jadi pemimpin tuan-puan yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di dunia lagi Allah angkat dah. Lalu
mereka mengata, Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf tengok ya dalam keadaan tercengang ni keluarga ni, adik-beradik ni, Nabi Yusuf menjawab, qala ana Yusuf wa qala ana Yusuf wa hadha akhi. Ya, aku ni Yusuf, ini saudaraku. Qad mannallahu alaina, Allah yang telah mengurniakan nikmat ini ke atas kami. Nabi Yusuf, kalau kita belajar surah Yusuf ni tuan puan sekalian, kisah Nabi Yusuf, Nabi Yusuf dalam percakapan baginda, apa saja yang baginda sebut ya tuan puan sekalian, sentiasa meletakkan Allah ya di awalnya, lebih dahulu, lebih besar daripada segala-galanya. Orang puji ke apa ke, cepat-cepat qad mannallahu alaina, cepat-cepat ya sebut Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting ya, adabnya sangat penting sahabat-sahabat sekalian. Kita berhadapan dengan manusia. Bila manusia melihat kelebihan yang ada, nikmat yang ada yang Allah berikan kepada kita ataupun pada seseorang, kita tak nak berlaku penyakit ain dan sebagainya. Kita tak nak orang tu pun ya dapat rasa dengki. Kita tak nak. Tuan puan, apakah tuan puan mahu orang dengki dengan kita? Kita rasa seronok ke orang dengki kita? Tak nak. Kita sayang kat saudara-saudara kita. Kita tak nak mereka dengki dengan kita. Ya, seperti mana kita tak nak kita pun ada penyakit dengki dengan orang. Kita sama-sama. Macam mana kita tak nak pada diri kita, kita juga tak nak benda tu ada pada orang. Sebab tu kita dalam apa yang kita nak buat, kena kesian dekat orang. Jangan sampai benda tu menyemarakkan rasa dengki orang pada kita. Ya, kita kena beragak-agak dalam hidup ni tuan-puan sekalian. Kena banyak pertimbangan. Jadi, kena lebih lunak dengan orang lain. Tengok orang tu nampak nikmat kita. Ya, nampak nikmat kita, tengok macam mana. Pujuk dia. Qad mannallahu alaina. Allah yang bagi. Ya, Allah yang kurniakan kepada kita. Supaya apa? Supaya tidak menghidupkan pula, tidak menyebabkan tercetusnya rasa dengki ain kepada orang lain. Masya Allah, la quwata illa billah. Itu juga di antara adab. Bila ada nikmat pada kita atau pada orang lain, kita tengok nikmat tersebut, orang tengok nikmat pada kita, mana-mana satu. Masya Allah, la quwata illa billah. Kehendak Allah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan yang Allah berikan. Allah nak ambil bila-bila masa. Allah nak bagi orang lain, boleh sangat. Idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Cuma kadang-kadang nikmat tu jadi ujian kita. Ya? Baik, sahabat-sahabat sekalian, kemudian tengok penegasan daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Sesungguhnya orang yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak pernah mensia-siakan ganjaran bagi orang yang berbuat baik. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, ayat-ayat yang disebut oleh Nabi Yusuf alaihissalam kepada kaum keluargalah, adik-beradik ni yang sangat berpotensi untuk rasa putus asa dan kecewa. Sebab dah buat jahat, ya, maknanya dah buat sesuatu ialah yang perbuatan tak baik, ya, keburukan tuan-puan sekalian. Ayah tu pun sampai ya sampai diuji demikian, ayah anda tu sampai tak boleh melihat dah. Ya, kesedihan yang amat sangat, ya. Jadi kemudiannya bila disebut oleh adik-beradik tu, qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina. Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu ke atas kami. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berdosa. Ya, tengok macam mana pengakuan daripada keluarga tadi. Kita memang kita kena mengaku kita berdosa. Ya, tapi mengaku berdosa ni sahabat-sahabat sekalian, mestilah maknanya dalam keadaan kita meyakini rahmat Allah yang maha luas. Tapi kalau kita rasa kita bersalah tapi kita tak yakin rahmat Allah luas, kita tak yakin Allah maha pengampun, silap-silap, rasa berdosa, lama-lama, malahlah aku ni memang tak diampunkan oleh Allah. Aku ni memang dah ditakdirkan jadi orang jahat. Itu dah jadi penyakit lain pula. Dah jadi penyakit putus asa. Jadi kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam merawat keadaan itu, menguruskan keadaan itu. Pada ayat yang ke-92, ya, Nabi Yusuf mengatakan, qala la tathriba alaikumul yawm. Pada hari ini tidak ada cercaan kepada kalian. Hari ini bukan hari nak mengata macam-macam kat kalian. Hari ini bukan hari nak mengutuk kalian. Ha, Masya Allah, subhanallah. Ya, padahal
Kalau ikut lazimnya bolehlah hari itulah nak kata ah, padanlah muka korang. Nampak tak apa yang kamu semua dah buat kat aku ni? Itulah hari kalau boleh nak brainwash dia, ya, nak torture dia habis-habisan. Tetapi subhanallah, subhanallah. Betapa mulianya jiwa Nabi Yusuf alaihi salam. Perkataan kita insya-Allah boleh menghidupkan semangat orang lain. Ya, perkataan kita boleh bantu orang lain menguruskan jiwa dia. Sikap kita, akhlak kita. Lalu apa kata Nabi Yusuf AS? Qala la tathriba alaikumul yaum. Hari ini bukan hari kita nak cerca kamu. Hari ini bukan hari kita nak salahkan kamu. Yaghfirullahu lakum. Allah mengampunkan dosa-dosa kalian. Wahuwa arhamur rahimin. Sesungguhnya Allah adalah yang maha pengasih daripada yang mengasih, yang pengasih. Jadi subhanallah, nampak tak sahabat-sahabat sekalian, macam mana approach tu, pendekatan. Ya, untuk kita bantu menguruskan diri kita, orang lain, ya, supaya kita juga tak terjebak dalam mengungkit-ungkit kesalahan dan kesilapan orang lain. Melihat semuanya dengan kacamata apa dia? Rahmat Allah itu maha luas, berkasih sayanglah. Ya. Ini dalam konteks ni bukan kata Nabi Yusuf memaafkan lagi dah. Ini dah lebih hebat daripada itu. Nabi Yusuf AS membantu supaya saudara-saudara tadi dapat menguruskan jiwa mereka. Ya, jangan sampai rasa putus asa. Jangan sampai rasa bersalah dan kecewa. Kerana rahmat Allah subhanahu wa ta'ala maha luas. Wahuwa arhamur rahimin. Allahu Akbar. Ya. Sahabat-sahabat sekalian, sama ada kita melihat perkara ini sebagai satu approach kita untuk menolong orang yang ada simptom putus asa dan sebagainya, ataupun inilah yang kita kena lakukan kepada diri kita sendiri supaya kita itu tidak mudah hilang semangat. Tak nak dah, ya, tak nak bekerja dah, tak nak lagi berusaha cari rezeki, biarlah miskin macam ni. Itu pun kadang-kadang jadi masalah juga. Tak nak bekerja lagi dah. Tak nak berusaha. Dah hilang semangat dah. Ya, ada orang tuan-puan sekalian, penyakit putus asa ni datang dalam banyak bentuk dan simptom. Tuan-puan pernah tengok tak orang yang tak nak berkemas? Ya, apa namanya dia panggil, ya? Duduk dalam keadaan bersepah sampah sarap. Habis boleh sampai ke atap, ya. Sampai ke shilling sampah. Tuan-puan pernah nampak tak orang yang ada penyakit tidak boleh mengurus dan berkemas lagi dah. Ya. Maknanya dia dah ada macam-macam penyakit lanjutan daripada putus asa ni. Dia akan jadi penyakit-penyakit jiwa yang macam-macam kategori, tuan-puan sekalian. Termasuklah yang tak nak, tak makna duduk, sanggup duduk dalam sampah. Sanggup duduk dalam tempat yang kotor. Dia dah putus asa. Dia dah putus asa dah untuk uruskan kehidupan dia. Ini pun ada penyakit ni. Jadi tuan-puan sekalian, ini adalah di antara keadaan-keadaan jiwa yang memang kena dirawat. Ya, kena dirawat. Sebab dalam keadaan yang normal, dalam keadaan yang kita sihat jiwa kita ni, qalbun salim, kita bersemangat. Kita bersemangat. InsyaAllah, cuba lagi, islah diri lagi, perbaiki lagi. InsyaAllah, ya, kita cari jalan, kita tambah ilmu. Bersemangatlah tuan-puan. Ini adalah kehidupan. Ya, kadang-kadang secara halus rasa, ada orang rasa, tak apalah, biar mak matilah, asyik nak mati, nak mati. Nak mati ni bagus. Mengingati mati ni bagus. Tapi mengingati mati dalam konteks yang bagaimana? Jangan sampai kita sebenarnya hanya keadaan yang kita sebut tu macam orang hilang semangat. Tak boleh macam tu. Kita kena ada semangat hidup. Semangat hidup untuk menjadi yang lebih baik, untuk jadi bekalan kepada diri kita, untuk dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. Ya. Dan kemudian sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan dengan melihat kepada surah Al-Isra ayat 83. Ini daripada perkataan Ya'isu, ya. Iaitu surah Al-Isra ayat 83. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibih. Wa idza massahu asy-syarru kana ya'usa. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, dia berpaling daripada Allah dan membelakangkan dengan sikap yang sombong. Dan apabila ditimpa kesusahan,
lalu dia berputus asa. Ini manusia yang larut dalam kesenangan. Masa Allah berikan kesenangan, Allah berikan macam-macam, Allah bukakan dunia ni pada dia, na'abijanibih, dia berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia menjarak daripada Allah. Dia menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang seperti ini, bila Allah tarik nikmat dia, Allah tarik apa yang dia ada, lazimnya dia akan mudah berputus asa. Sebab itu kita kena jaga sahabat-sahabat sekalian. Allah bagi kita senang, Allah bagi kita keadaan okey-okey, bagi sehat segala macam, syukurilah nikmat Allah. Bersyukurlah. Jadikanlah jalan itu kesempatan untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak uji kita berat-berat. Allah tak uji kita benda yang kita tak suka. Ya, benda yang sakit ke, miskin ke, kan, fakir ke. Syukuri. Ya, Allah ihsan sungguh dengan kita. Ya. Jadi kalau misal kata dalam keadaan senang kita tak pandai bersyukur, jauh daripada Allah, itu sangat mudah bila Allah tarik nikmat kita akan berputus asa. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, surah Al-Ankabut ayat 23. Muslimin muslimat, jangan lupa ya, 10 ayat dalam Quran yang ada terkait dengan kalimah Ya Isa. Ya, Ya Isa. Jadi surah Al-Ankabut ayat yang ke-23. Iaitu ayat yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wallazina kafaru biayatillahi waliqaih. Ulaika ya'isu min rahmati wa ulaika lahum 'adzabun alim. Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah dan pertemuan dengan dia, mereka putus asa dari rahmatku dan mereka itu mendapat azab yang pedih. Ya, jadi orang yang tidak yakin, ya, yang mengkufuri Allah Subhanahu Wa Taala dan kufur juga dengan hakikat bahawa kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka ini adalah orang yang putus asa daripada rahmat Allah. Ya, jadi sebab itu sahabat-sahabat sekalian, semakin kuat keimanan dan keyakinan kita terhadap pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berharap bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan redha meredai, insya-Allah akan menumbuhkan ya semangat yang hebat, yang besar, ya, yang sangat proaktif, yang sangat positif ya dalam diri kita. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertembung ya berdepan dengan tentera-tentera kufar yang sangat ramai nak bandingkan dengan tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sampaikan mereka itu adalah golongan ahzab, bersekutu. Maknanya mereka boleh bersekutu ni untuk lawan Nabi SAW. Ya. Tetapi Nabi mengingatkan para sahabat ya ketika itu dengan menyatakan bahawa wa'ulibatirrum, Rom itu akan dikalahkan. Maknanya kuasa besar Rom tu Nabi kata akan dikalahkan. Maksud dia, Nabi memberikan semangat kepada para sahabat tu dengan menyebut, jangan kata yang kat depan ni, Rom tu pun akan dikalahkan. Rom akan dikalahkan. Maksud dia apa? Orang yang ada semangat ni memang sahabat-sahabat, maknanya dia yakin, yakin yang amat-amat sangat. Ya, dan harapan dia, sudut pandang dia sangat besar. Gagasan dia sangat besar. Jangan, alah jangan setakat benda ni. Yang lebih besar lagi pun insyaAllah kita boleh buat. Yang lebih besar lagi pun insyaAllah kita akan berjaya. Banding dengan orang putus asa, ya, mereka akan menggugurkan. Maknanya mereka akan meninggalkan tanggungjawab-tanggungjawab daripada dilaksanakan. Itu kalau dah masuk campur tangan syaitan lagilah ya. Maknanya kita akan dapati bila dah putus asa, dah tak ada semangat, didik anak pun tak nak. Biar je anak. Ya, makna khidmat dengan suami pun dah tak nak dah. Biar je. Ini antara penyakit-penyakit kemurungan ya tuan-puan sekalian. Kita cuba rawat dengan banyak jalan insya-Allah.
antara yang paling mustahak sekali adalah memahami hakikat kehidupan, ya, bawa pemikiran kita tu biasa sejajar dengan pemikiran Al-Quran. Ya, pemikiran Quranik, tauhidik, macam-macamlah kita nak bagi istilah kan. Maknanya kena sejajar, barulah sesuai sudut pandang kita tu dengan hakikat yang sebenar. Kalau tak, kita keliru dan salah faham. Muslimin muslimat sekalian, ustazah berhenti setakat ini dahulu. InsyaAllah kita jumpa pada pagi esok. Dan insyaAllah jam 9.30 pagi ni, sahabat-sahabat boleh mengikuti kuliah hikam. Ya, sambungan kuliah hikam ustazah di Masjid Bukit Jelutong. Masjid Tengku Ampuan Jemaah kan, ya, Bukit Jelutong. Jadi boleh masuk dekat Facebook Masjid Bukit Jelutong tu, tuan puan sekalian. Akan ikuti insyaAllah ustazah punya kuliah, ya, kuliah hikam sambungan. Tak perasan ustazah, mungkin sambungan hikmah yang ke-100 dah rasanya. Jadi boleh ikuti kembali. Ustazah akan cuba share juga dekat Facebook ustazah insyaAllah. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Terisi subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah alhamdulillah. Subhanallah alhamdulillah. Subhanallah alhamdulillah. Subhanallah alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran.
hikmah yang terpuji. Nilai hidup damai terisi. Subhanallah. Ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalamu aku bahagia. Membacanya ku diberikan pahala, menghayatinya ku dijaminkan bahagia. Kalam yang suci daripadamu ilahi, peneman di dunia dan perjalanan abadi. Syafaatnya di akhirat nanti, jika lutut berkekar berdiri tiada daya. Syafaatnya hadir membela diri ini. Saat kau kata ku saksi malam dan siangnya memuliakanku. Menjiwainya, iman tumbuh subur di hati. Mendaulatkannya, hidupku benar-benar terisi. Dengan kalamnya seluruhnya bertemu erti. Tiada lagi yang ada, hanya kerinduan untuk bertemu-Mu Tuhan. Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Tiada lagi kesepian diri ini. Yang ada hanya kerinduan untuk bertemu-Mu Tuhan. Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Menjarak dari kalamnya, kusut dan buntu saja yang ku rasa. Kelam arahku tiada tuju, kesempitan dari segenap penjuru.